telepon kita le. Ada bumang ole. Telepon kita le. Kita bersama dengan seorang pemuda yang cekal hatinya berusia 25 tahun bertugas sebagai seorang pelukis pelan dan juga peniaga cakwe tiaw. Yes. Kita bersama dengan Faris. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, PKP ni macam mana jualan cakwe tiaw awak ni? Untuk PKP ni agak slow sikit lah sebab PKP ni kan total lockdown kan. Ramai yang duduk rumah, masak sendiri lah kat rumah. Tapi awak tak ada buat sistem penghantaran online ke untuk peniagaan cakwe-cakwe awak? Boleh tu. Ada juga saya ada buat, tapi saya buat untuk ilan nasi lemak. Oh. Nasi lemak, telur puyuh. Oh, sedap tu. Okey, Faris, apa yang membuat awak masuk dalam bidang perniagaan ni, bro? Sedangkan awak sudah ada kerja. Ya, kerja pula elok juga. Saya daripada kecil memang saya minat perniagaan. Sebab perniagaan ni macam senang. Macam kita buat sendiri. Kita nak apa, kita yang ketua, kita yang manage semua. Macam tak ada tu beban orang nak manage kita macam tu lah. Faham. Adakah awak meniaga cokotian ni untuk kumpul dana perkahwinan ataupun awet suruh ke? Ataupun memang awak nak meniaga? Saya buat ni semua untuk first time untuk ni lah. Untuk tingkatkan ekonomi family. Tolong family lah. Alhamdulillah, bagus. Kau dengar tu, Mak? Betul. Kau ni asyik bekerja untuk diri kau je, Rina. Sikap yang sangat bagus. Okey, brother, bila awak dah berjaya nanti, sebenarnya impian awak apa sebenarnya? Impian saya daripada kecil, saya nak jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lain macam tu. Wow. Ini orang panggil kan, jiwa dia besar. Betul. Ini adalah contoh anak-anak muda sekarang kena contohi. Lagi-lagi sekarang memang dah biasa semenjak adanya pandemik ni melanda negara kita. Memang susahlah memang nak tengok orang ada satu kerja. Memang orang buat 2-3 kerja. Okey, Faris, 5 tahun akan datang, apa yang akan jadi pada stall cakwe tiaw? Yes. 5 tahun akan datang, saya target saya akan capai, saya akan dapat satu kedai ataupun restoran. Kalau 5 tahun tu macam jauh sangat kan. Target dapat 2 tempat ke 2 kedai. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, Faris. Boleh tu. Amin. Tapi tengok juga bergantung pada PKP. Ya, betul. InsyaAllah lah. Itu pun kita doakan yang terbaik juga. Mana tahu tahun depan, elok COVID ni. Jadi awak boleh buat banyak. Tapi yang penting jangan putus asa. Betul. Alright, insyaAllah. Semoga perniagaan awak diberkati Allah. Dan tak lama lagi mungkin kami GPS akan makan dekat warung awak. InsyaAllah, amin. Habis PKP je lah, semua satu konti datang eh. Wah, cantik. Kan kami datang kan, tak cukup jokotan kau.